Lah, adikmu mau nonton. Wes tak anu, tak kate ngono lho, ben yui kok dhewe ben anu. Langit. Pasar. Pasar pagi santren. Lapangan lho Gajah Mada. Nah, itu kan buat sepak bola, untuk bos. Iya. Lapangan. Pak Jat Miko ini. Barusan ini. Berapa? Ini bertepatan pembukaannya bersamaan dengan hari jadi Kota Kediri. Oh gitu, 27 mudah. Juli kemarin. Oh iya iya. Ini di masa pandemi ini seperti apa Pak? Ini masakan-masakan kasih ini Pak? Ya ini sebetulnya kita mau buka itu sebelum ada corona ini. Karena ada corona, terus terang saja kita akhirnya kita mohon. Sedangkan masa pandemi ini kita ngikuti protokol yang Pak, masakan iya. Kita siapkan untuk cuci tangan. Ini mohon maaf juga masker harus tetap ya. Pakai masker. Iya iya. Ini juga masker. Siap ya, okay. Terus masakannya andalannya apa saja ini, Pak Jat Miko? Ini untuk ini dengan jadi iwak kali Mas, karena kas kali ya. Iwak kali ini Kota Kediri ini biar enggak cari keluar kota. Itu. Karena kita Kediri ini kan dilalui aliran Sungai Berantas yang besar. Di antaranya apa Pak iwak kali itu yang jadi unggulannya Pak? Yang pasti ada ini water. Water. Kalau mungkin di lain daerah water dan yang madu goreng, tapi kita pakai water crispy. Water crispy ya. Jadi orang semua anak-anak ini bisa. Pedas semua ya. Bisa menikmati. Terus yang lain Pak, kutuk ada lagi ya? Ada kutuk, itu patin, masakan patin bumbu rujak itu ada kutuk bumbu blimbing jadi ada mungkin iwak kali yang nah, ini ya. Teman-teman yang tarik iwak kalinan itu biasa di stok dari sini, tidak ada masalah ya stoknya itu dari mana aja Pak? Stok yang memang yang jadi masalah memang ada di Pak Kali. Jadi Pak Kali kan tidak semuanya ada. Dari mana Pak ini ngambilnya stoknya? Di daerah Wates. Wates ya. Daerah Wates. Di sini aja ya itu ya? Ya nanti dia akan kirim ke sini. Gitu. Oh gitu, ada pemasoknya berarti ya? Ada pemasoknya.